Ibu Nurse. Saya sekarang berada di tukang pandai besi di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Tepatnya ini di pandai besi milik Pak Gunarjo. Ya, Pak Gunarjo ini salah satu tukang pandai besi yang masih bertahan di kampung pandai besi Kelurahan Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di era Kapal Tuan itu di Kelurahan Gedok ini disebut dengan kampung pandai. Yang terus pandai di Kelurahan Gedok ini terus berkurang. Sekarang kesulitan kalau dulu pakai tenaga manusia semua. Sekarang di tempat saya di sipil, tapi ini juga berarti jenengan ini kan salah satu tukang pandai besi yang di Kelurahan Gedok ini yang masih bertahan sampai hari ini, Pak ya? Ya. Kalau sekarang tinggal berapa orang, Pak, di lingkungan Gedok ini yang masih menekuni? Hanya dua ya. Salah satunya jenengan sama kakak ya. Ya. Pak, kalau dulu di lingkungan Gedok ini hampir semua warganya usahanya pandai besi ya. Semua ya dulu itu. Itu tahun berapa, Pak? Kira-kira 80-an? 80-an. Itu semua besi ya. Terus mulai apa? Mulai berkurang itu tahun berapa, Pak? Mulai susut-susut itu kan. 2000 itu mulai banyak yang banyak yang tutup ya. Kalau dulu di sini hampir semua ya. Yang diproduksi apa, Pak? Kalau dulu pandai di sini cangkul. Cangkul ya. Pak, kalau sekarang itu kok tinggal berkurangnya banyak ya, tinggal sedikit yang bertahan itu. Apakah tidak ada penerusnya atau bahannya yang kesulitan atau pasarnya sudah berubah atau seperti apa? Bahan baku. Naik. Mahal. Penjualan cangkulnya tidak bisa naik. Oke. Kalau penerus, generasi penerus itu juga ikut berkurang ya sekarang.
ya. Penjualannya kangkung itu ya. Oke. Ya bisa mereka tapi enggak sesuai dengan bahan baku. Iya, kalau dulu itu 5 orang, sekarang cuma ada 3 orang. Pak Gunarjo ini kan dulu orang tuanya juga tukang pande, Pak ya. Jadi pande ya. 5 orang saudara itu juga pande semua. Tapi sekarang tinggal 2 orang yang masih 3 ya. Ikut kakak. Oh, yang masih bertahan ya. Pak, kalau pande ini kan bisa disebut kampung pande ya. Ya. Kalau sebenarnya harapannya agar kampung pande besi di Gedok ini terus bertahan itu apa, Pak, kalau dari perajin ini? Ya, bahan baku, Pak. Itu bahan bakunya, harganya, belum tahu, Pak, kalau di sini, Pak. Kita mau beli ke luar daerah, kita harus menyiapkan. Ongkos transportnya, ya? Berapa, toh, Pak? Ya, kalau besi itu untuk bahan bakunya berapa per kilonya? Gunarjo ini juga sejak kecil, Pak ya, sudah bergelut dengan pande ya. Gunarjo, salah satu tukang pande di Kelurahan Gedok yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi memang banyak masalah ya, apa atau penyebab kenapa kerajinan pande besi di Gedok ini surut. Bahan baku terutama, terus pasar, selain itu juga generasi penerusnya itu juga berkurang. Terus ditambah lagi sekarang banyak produk pabrikan ya, seperti cangkul maupun alat-alat pertanian yang buatan pabrik, jumlahnya besar dan harganya mungkin lebih murah dibandingkan harga alat pertanian yang dibuat oleh tukang pande, sehingga mereka beberapa tidak bisa bersaing dan tutup.